ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat, dan fitrah manusia juga mengakuinya. Kalau mau bukti, tanya saja kepada anak kecil. Ya, ada orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Itu fitrah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di SMP Negeri 3 Batam. Kita akan bertanya kepada Ananda. Namanya siapa? Namanya siapa? Ini Kiran. Kiran, ini? Fida. Ini siapa? Nanda. Oke, coba Bapak tanya, Allah itu di mana? Di langit. Di langit. Di langit, betul? Atas. Masya Allah, Allah di mana? Atas. Atas? Masya Allah, mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.